dari karpot disambut dengan taman yang cukup luas ya, ini sampai ke belakang teman-teman semua. Ini ruang keluarga teman-teman semua. Nanti di sana ada dapur, ruang makan, terus kemudian ruang keluarga. Wah, mantap ya. Ruang keluarganya cukup besar sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan si Bambu Studio? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini saya sangat senang sekali ya. Karena di belakang ini ada rumah yang memang nanti kita akan review ya. Kita akan review seperti apa dalamnya dan seperti apa luarnya. Rekan si Bambu ya. Nah, ini lokasi project ini ada di Setu ya, di Cipayung, Jakarta Timur ya. Teman-teman semua bisa melihat bahwa pekerjaan rumah ini sudah 100% ya. Artinya ini sudah siap untuk diserah terimakan. Nah, teman-teman semua penasaran pastinya berapa luas bangunan daripada rumah ini dan luas lahan rumah ini ya kan? Nah, luas bangunan rumah ini sekitar 320 meter persegi dan luas lahannya sekitar 14x26 atau sekitar 364 meter ya. Nah, teman-teman, yuk kita cek seperti apa dalamnya rumah ini. Kita bisa melihat di sini ada area yang cukup besar. Ini bagian daripada fasum mungkin ya, fasilitas umum daripada perumahan di sini. Tepatnya ini cukup luas ya. Jadi kita bisa parkir di sini dua buah mobil gitu kan ibaratnya. Nah, carport ini ya, carport ini berbahan apa ini? Andesit ya. Wah, andesit kotak-kotak yang memang menarik gitu loh untuk kita lihat ya, kita lihat, kita rasakan berada di carport ini dengan kotak-kotak yang sampai nanti ke carport yang ada di dalam rumah ya. Dari segi pagar ya teman-teman semua, ini bahan dasar kamprot halus ya, lalu kemudian ada beberapa besi hollow dan aksennya itu cukup menarik ya, garis tegas mengarah ke horizontal ya teman-teman semua, menandakan bahwa rumah ini sangat cukup lebar untuk ke sana. Di depan juga ada taman-taman yang membuat aksen rumah ini cukup menarik ya. Yuk kita masuk ke dalam. Nah, ini juga pagernya juga mantap ya. Teman-teman semua, carport ini bisa memuat untuk dua buah mobil ya, dua buah mobil. Di atas menggunakan baja, lalu kemudian ada kisi-kisi hollow ya, kisi-kisi hollow, dan di atasnya ada tempered grass. Di sini juga garis tegas ya, shadow ada di carport ini sehingga menambah menarik dari carport rumah ini. Terus kemudian kita dari carport disambut dengan taman yang cukup luas ya, ini sampai ke belakang teman-teman semua. Ada taman yang cukup luas di area rumah ini. Lalu kemudian kita masuk melalui area sini. Jadi ada dua sebetulnya pintu masuk. Ini adalah second entrance ya. Nantinya ini adalah menuju ke ruang servis. Lalu ini adalah akses utama daripada rumah ini. Ini masuk ya. Kita masuk merasakan experience daripada rumah ini. Wah, kesannya tuh menarik ya teman-teman semua. Ada aksen-aksen granit daripada dinding. Terus kemudian ada taman di sini, ada batu korau putih. Terus kemudian di atas ada plafon dengan motif kayu, cukup menambah kesan cantik daripada rumah ini. Ya, ketika masuk tuh, wah, rasanya sangat menarik gitu ketika kita masuk melalui rumah ini. Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa melihat ya dari teras ini taman yang cukup luas, lalu juga ke area samping sini juga masih ada taman, teman-teman semua, sampai ke belakang. Dinding yang tinggi ya, menjulang teman-teman semua. Dan ini ada aksen-aksen granit pada dinding ini menambah cantik rumah ini. Mirip seperti hotel ya. Mirip seperti hotel di rumah ini. Oke, itu di area samping sini juga ya. Area depan. Area depan kita bisa ngelihat kayak sun shading ya, berbentuk laser cutting. Itu mirip dengan batik gitu. Padahal itu fungsinya itu untuk memblok matahari secara langsung agar tidak terkena matahari menuju ke ruang kamar ya yang ada di atas itu. Plafon daripada atap menggunakan motif kayu cukup cantik sekali, maju ya atau melayang gitu loh. Berapa meter ya? Sekitar 2 meter lebih itu. Ya, 2 meter lebih itu. Melayang sampai ke depan gitu. Itu menambah cantik daripada fasad rumah ini ya, teman-teman semua.
Yuk, kita masuk ke dalam yuk. Masuk ke dalam rumah, kita akan melalui pintu dari area ruang tamu ini ya. Nah, ini cukup untuk menerima tamu di sini. Ada sofa nantinya. Ini belum lanjut ya ke pengerjaan interior. Selalu nanti klien kami yang mengisi interiornya langsung. Nah, di sini ada hal yang menarik teman-teman semua ya. Di plafon itu ada shadow line gitu. Jadi nggak langsung tembus ke dinding itu menyatu dengan plafon, tapi ada garis tegas gitu loh antara batas-batas dindingnya. Ada shadow line. Itu menarik sekali ya. Sini juga pintunya. Oke nih teman-teman semua ya. Garis vertikal. Semuanya jadi di rumah ini ada garis-garis vertikal ya. Yang menandakan aksen rumah ini gitu. Keren. Lanjut. Ya, di sini ada area tangga nanti menuju ke lantai 2 ya, teman-teman. Nah, ketika masuk ke ruang keluarga ini, konsep open space ya daripada rumah ini begitu kerasa karena kita bisa merasakan kehadiran area luar ke dalam rumah gitu loh. Jadi kita bisa merasakan area yang dari luar itu masuk ke dalam. Dengan apa? Dengan adanya taman-taman yang bisa kita lihat dari ruang keluarga ini ya. Ini ruang keluarga teman-teman semua. Nanti di sana ada dapur, ruang makan, terus kemudian ruang keluarga. Wah, mantap ya. Ruang keluarganya cukup besar sekali ya. Yang bisa kita melihat bahwa dari atas rumah ya, dari lantai 2 ini langsung ya ada double high ceiling ya istilahnya gitu. Jadi ini teman-teman semua, kita bisa menaruh TV di sini, lalu kemudian ada sofa di sini. Dan kita bisa melihat taman dari sini juga. Asik sekali ya, teman-teman. Nah, terus kemudian dari ruang keluarga ada area taman di sini ya buat duduk-duduk ya di sore hari. Area taman di sini ya, ini dihiasi dengan adanya roster pada dinding ini yang membatasi antara ruang servis dan ruang keluarga. Jadinya nggak kelihatan langsung ya ke ruang servis. Jadi ada tertutup oleh dinding masif. Nah, ini adalah area taman ya, teman-teman semua. Area taman yang tadi bisa nyambung ke sampai ke area di luar sana ya, di luar sana, area samping situ tuh. Oke, apa yang menarik di sini? Mungkin kita bisa santai nih sore hari di sini, ya kan? Dengan adanya kanopi di area teras belakang rumah ini ya, kita bisa santai-santai di sini. Ketika dibuka pintu, wah itu ngerasain udara aliran daripada luar rumah masuk ke dalam gitu, keren banget nih. Lanjut teman-teman semua. Nah, ini kita akan menuju ke area kamar ya. Ini adalah kamar tidur tamu. Sebetulnya ini untuk orang tua ya, untuk orang tua daripada pemilik rumah ini. Nah, ini adalah area kamar tamu ya, yang mempunyai jendela yang cukup besar ya. Jendela yang cukup besar ke area depan rumah ya. Area depan rumah. AC sudah instalasinya sudah selesai dilaksanakan. Ini juga tetap ya, masih ada shadow line di area plafon, cukup menarik ya teman-teman semua. Terus kemudian di area sebelah kamar tidur tamu, ini juga area kamar tidur tamu, gunanya tadi untuk orang tua tadi ya, untuk orang tua gitu. Jadi mungkin mertua sama orang tua di sini. Ini juga ada pintu menarik ya, menuju ke area taman depan tadi, dihiasi dengan batu koral dan ada tanaman gitu, pedang-pedangan ya. Nah, dari sini kita ngelihat ke ada WC, teman-teman semua. Ini adalah WC digunakan untuk WC umum ya, untuk publik di sini. Lalu kemudian dari WC ini kita akan menuju ke area dapur ya. Nah, ini adalah area dapurnya, teman-teman semua. Ini area dapur yang akan menuju ke area samping rumah tadi. Ya, area depan ya, area depan. Nah, samping WC ini ada sedikit gudang ya. Sedikit gudang di sini. Nah, ini adalah gudang untuk menyimpan barang-barang di sini. Nah, dari gudang tadi ini dapur, lalu kita bisa masuk ke area servis, teman-teman semua. Nah, ini adalah area servis ya. Kamar Mbak nih. Ya, ini adalah kamar buat ART. Ini ada WC-nya, teman-teman semua ya. Ini ada WC, ini tembok yang tadi ya. Tembok yang memisahkan antara ruang servis dengan ruang keluarga tadi ya, agar tidak terlihat. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ini ada sedikit taman ya. Nantinya bisa akses daripada ruang servis ini akan menuju ke atas ya. Atas itu ada area cuci jemur ya. Area cuci jemurnya di atas gitu. Nah, kita akan ke atas melalui tangga yang ada di sana yuk.
kita bisa lihat ya area ruang keluarga yang cukup luas karena ada kaca-kaca ya sampai atas gitu. Nah terus ini menarik ya teman-teman semua, menggunakan baja, terus kemudian pijakannya menggunakan kayu gitu, dan railingnya menggunakan tempered. Ini adalah suasana menuju tangga, sangat seru sekali ya. Karena apa? Ketika kita menaiki tangga ini ya, kita bisa sambil lihat taman yang ada di samping ya. Wah, enak sekali ini. Nah, ini adalah area ruang keluarga di lantai 2 ya, teman-teman. Area ruang keluarga di lantai 2 ini ya mempunyai void yang langsung bisa connecting ke lantai bawah. Jadi komunikasi antara penghuni atas sama penghuni bawah bisa maksimal ya, gitu. Nah, di lantai 2 ini ada kamar tidur utama tentunya. Nah, ini adalah kamar tidur utama ya. Nah, yang menarik, kamar tidur utama ini ya mempunyai akses bukaan yang cukup besar sekali menuju apa? Menuju ke depan gitu loh, halaman depan rumah ya, teman-teman semua. Nah, ini juga punya akses untuk membuka ke area bawah ini ya. Nah, awalnya tidak terpikirkan seperti ini, tapi ini bisa digunakan untuk santai-santai ya di area depan sini gitu, area balkon. Nah, gitu teman-teman semua. Ini adalah laser cuttingnya ya. Kisi-kisi. Ya, kisi-kisi ini bisa custom teman-teman semua, bisa digeser gini ya. Mau dibuka atau mau ditutup ya, terserah nih. Sesuka kita nih. Ya, ini bisa digeser-geser tuh. Ini dibuka gitu. Ya, kalau menginginkan cahaya ya bisa dibuka gitu. Kalau misalkan ingin menutup cahaya bisa tinggal ditutup. Wah, asik ya teman-teman semua. Ini adalah kamar mandi daripada kamar tidur utama ya. Udah nyala airnya. Ya, seperti ini. Oke. Ya, kita akan lanjut coba ke kamar sebelah ya. Ini adalah ruang keluarganya ya. Wah, sangat asik sekali nih dengan pemandangan area sekitar gitu. Nah, ini ada kamar anak, teman-teman semua. Ini kamar anaknya. Sama seperti kamar tidur utama, dia punya pintu atau jendela, sorry, jendela ke area depan sini nih. Gitu. Asik banget. Nah, tapi nggak punya akses ya ke bawah situ. Karena ngeri anak-anak. Ini juga ada kamar mandinya ya, teman-teman. Kamar mandi dari ini untuk dipakai untuk anak ya. Nah, ini ada area kamar anak yang kedua ya. Kamar anak yang kedua. Nah, ini jendelanya ke area ruang servis, teman-teman semua. Di sini ada area servis yang tadi masuk melalui yang ada kamar ART-nya ya di sana. Nah, seperti ini rumah daripada project di Setu ya. Seperti itu. Yuk, kita ke bawah. Ya, itu tadi teman-teman semua, kita udah bahas dan keliling ya terkait dengan rumah ini. Gimana teman-teman kesan daripada rumah ini? Coba komen di bawah ya. Ini untuk mengingatkan teman-teman semua, luas bangunan daripada rumah ini adalah 320 meter persegi dan luas lahannya itulah 14 kali 26 atau sekitar 364 meter ya teman-teman semua. Nah, ini didesain oleh si Bambu Studio di tahun 2021 ya. Kira-kira nih teman-teman semua berapa harga yang layak untuk rumah ini? Coba komen di bawah ya. Oke, teman-teman semua, itu dulu mungkin ya yang bisa kami sampaikan di dalam video project ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menginspirasi. Saya doakan teman-teman semua juga bisa membangun rumah seperti ini, rumah impiannya dan rumah impian keluarga teman-teman semua. Baik, itu dulu mungkin ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe video-video kami dan sebarkan ke teman-temannya ya. Dari saya cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.